sih, tidur mulu kerjanya. Bangun, bangun, bangun. Enggak apa-apa lah, ini kan hari Minggu. Mau hari Minggu, mau hari Senin, tetap kerja. Tidur lagi sayang, tidur lagi ya. Masih jam 5 pagi kok. Mau kemana? Mama mau masak buat sarapan papa. Joget dulu lah. Udah ya sayang, mama masak dulu ya. Ya. Cici nih, ke gondang dia. Ikut dong. Hah? Kamu siapa? Aku pocong. Oh, pocong. Ku jadi begini gara-gara dia. Kok kamu gak takut sih? Telat-telat. Papa, ada Putri Duyung. Di mana Putri Duyungnya? Di mana? Di mana? Papa, lihat. Itu dia. Narik apa, Raka? Narik ikan. Ikan apa? Ikan hiu. Mana? Ini. Ikan apaan kayak gitu? Selamat ya, Bu. Anaknya cakep loh. Makasih ya, Pak. Kok anak saya mirip setan ya? Gak tahu, Bu. Itu kan anak ibu. Saya gak mau deh anak ini. Tolong masukin aja lagi. Mana bisa, Bu? Pokoknya saya nggak mau anak ini. Ya udah, buat saya aja, Bu. Lumayan kalau gede bisa nyari duit. Ya udah nih, buat Bapak aja. Makasih ya, Bu. Enak banget. Surya, kamu minum apa ini? Gak boleh minum manis-manis, nanti gigi kamu ompong. Mumpung mereka gak ada, aku minum Wah, enak banget. Ini es apa sih namanya? Papi kok minum? Ketahuan. Bukan giginya ompong. Anak-anak, kumpul tugas, kumpul tugas. Silakan kumpul ke depan, ibu tunggu ya. Waduh, adik lupa. Gimana ini? Aduh, diem-diem aja lah, diem-diem aja lah. Semoga gak ketahuan, semoga gak ketahuan. Adik belum? Adik kok tumben gak ngumpul tugas? Draco. Draco kok tumben? Bisa ngumpulin tugas? Udah siap Draco kali ini, Bu. Mantap kan Draco, Bu? Draco siapin PR-nya lo kali ini. Tumben. Pasti ini punya si adek ya. Ibu kok gitu? Itu beneran lo Draco yang ngerjain. Itu tulisan Draco lo, Bu. Kamu ngambil punya adek kan? Aku gak percaya. Pasti ini punya adek. Iya, Bu. Itu punya adek. Punya adek. Aduh, nggak bawa lagi. Lenong, kamu bawa pensil warna-warna hijau nggak? Aduh, aku bawa, tapi pura-pura nggak bawa aja deh, soalnya lagi nggak pengen dipinjemin ke siapa-siapa. Enggak, aku nggak bawa, Berti, adanya warna lain. Oh, ya udah, makasih ya. Aduh, gue nggak bawa pensil lagi. Lenong, minjem pensil dong, ada gak dua? Aduh, pura-pura nggak bawa aja deh, soalnya aku lagi nggak pengen dipinjemin pensilnya. Nggak ada, Jamal. Aku cuma bawa satu doang kalau mau pulpen. Mau minjem pulpen. Oh, kalau pulpen gue ada. Nggak usah deh, nggak jadi. Makasih ya, Lenong. Lenong, kamu punya pensil mekanik nggak yang ada isinya? Ih, ada sih pensil mekanik, tapi aku nggak pengen dipinjemin ke Lina. Aku bilang aja nggak bawa deh. Apalin? Pensil mekanik. Aku nggak ada. Adanya pensil yang biasa. Semua orang pasti pengen banget masuk geng aku karena aku cantik dan...
dan Hits. Hai teman-teman semua. Eh kamu, kenapa? Teman-teman semua, aku rencananya mau buka geng baru. Nah, kalian pasti pengen banget kan ikutan geng aku, geng yang paling hits. Apa ada diem aja sih? Udah gak apa-apa, join aja di geng aku. Kalian gak usah merasa kalah cantik. Kemarin kita mau masuk geng kamu gak boleh karena ada syarat-syaratnya. Sekarang kita udah gak mau. Terus siapa juga yang bilang kamu cantik, orang kamu jelek? Apa? Kamu ngatain aku gak cantik? Jelas-jelas kata mama aku tuh paling cantik tahu. Itu kan kata mama kamu doang. Pada nyebelin-nyebelin banget sih. Kemarin aja pengen masuk geng aku, sekarang malah pada ngata-ngatain aku. Nurul, aku punya rahasia loh. Rahasia apa? Sini aku bisikin. Oh, kamu pacarnya Rapatan. Cici pacarnya Rapatan. Ya kan Nurul, jadi gak rahasia lagi. Kakak, ini apa kak? Enak kok deh itu. Masa sih? Iya, kakak juga makan nih. Pedes kak. Mama, ini apaan ma? Bedak. Hah? Kalau ini ma? Gayung. Hah? Terus ini apa ma? Kacamata. Kacamata makainya jangan di dada. Kacamata makainya di kepala. Itu siapa? Sendirian. Kayak hantu. Apa ya? Iya. Ayo kita samperin. Ini sendirian. Ayo. Ma, aku takut, Ma. Ayo kita samperin pelan-pelan. Ternyata Putri. Putri kok sendirian? Aku lagi nikmatin pemandangan di sini. Oh. Minta uang dong. Buat apa, Abang? Buat top up FF. Oh, buat top up FF. Ya udah, 1 2 3 4 5. Nah, cukup kan? Cukup, Pak. Terima kasih ya. Oke. Pak, minta uang dong. Buat apa sih, Dek? Mau beli petasan. Oh, mau beli petasan. 1 2 3 4. Nih, sampai habis ya. Makasih ya, Pak. Pak, minta uang dong. Gak ada duit. Kamu ini apa sih? Asih duit aja terus. Ya, adik sama kakak gak dikasih. Aku enggak. Gak ada duit. Tadi udah dikasih 2.000 malah minta lagi. Gak ada. Bapak pelit banget sih. Yaudah, aku minggat aja. Faris? Apa? Itu apa? Permen cacing? Iya. Coba lihat, buka. Coba lihat. Ih, iya permen cacing. Kok dimakan cacingnya? Ih, geli. Enak ya, Bil? Wah, Mama boleh dicium nggak? Enak, Bil. Tunggu ya, Mama ambil lagi ya. Aduh, nggak sampai lagi. Ini belimbing. Wow. Enak banget. Pocong. Ayo Bil, kita pergi pocong Bil. Ini pelajaran guru galak. Aku pura-pura sakit aja supaya gak sekolah. Aku takut. Mama. Aduh mama. Kepala aku sakit banget ma. Kayaknya aku gak bisa masuk sekolah deh. Apa? Kepala kamu sakit? Pasti si
tadi pura-pura sakit doang tuh karena hari ini ada pelajaran guru yang galak. Iya, Ma. Tiba-tiba banget kepala aku sakit. Ya udah tetap sekolah. Mama tahu ya, kamu tuh cuma pura-pura pusing. Kamu tuh gak mau masuk sekolah gara-gara kamu takut sama guru olahraga kamu, kan? Enggak kok, Ma. Bukan karena itu. Lihat aja nih, dikelitikin juga pasti ketawa nih. Sini kamu. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Geli, Ma. Geli. Tuh, kan bener kamu tuh langsung ketawa-tawa. Sekolah. Sekolah pokoknya sekarang. Kamu pura-pura pusing gara-gara takut sama guru gak mau masuk sekolah. Aduh, iya ya udah, Ma. Aku sekolah. Aduh, pakai ketahuan segala sih. Apaan tuh? Apaan tuh?